Halo, selamat siang teman-teman. Kali ini kita mau mengunboxing sebuah tripod, ya, tripod murah meriah. Kayak apa barangnya? Kita langsung buka saja. Ini seperti ini teman-teman, cukup kecil, mungil dan kuat. Kita langsung buka saja. Ini produk dari Takara ya teman-teman. Serinya ini Takara MT08 mini tripod. Jadi ini bisa buat kamera, buat handphone dan lain-lain. Kita langsung buka ya. Harganya enggak nyampe 100.000 ya teman-teman. Jadi kita mendapatkan seperti ini tripod, dan ini holder untuk ke HP. Oke, jadi untuk HP dapat ini ya. Ini dimasukkan ke atas, ini bisa dibuka seperti ini teman-teman. Ya, berdiri seperti ini ya, cukup kokoh juga. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk HP bisa dipasang seperti ini. Untuk HP. Oke, jadi untuk HP kita tinggal pasangkan ke sini ya. Kita bisa tarik ke atas ini, longgar seperti ini ya. Ini kita juga bisa tarik ke atas. Oke, seperti ini. Nah, ini bisa panjang seperti ini. Jadi panjangnya ini sekitar 40 cm. Ini cukup compact, portable. Dan untuk finishingnya ini cukup bagus teman-teman, Anda bisa lihat sendiri. Finishingnya cukup halus. Ini Takara MT08. Ini bisa juga dipasang kamera digital teman-teman. Kita akan coba ya. Dikencangkan, nah ini bisa dikencangkan ini. Nah, untuk mengencangkan ini tinggal Anda putar ke kanan seperti ini. Nah, ya seperti ini ya. Kita bisa pasangkan ke sini. Kita putar seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti ini teman-teman, cukup kokoh ya. Jadi ini cukup kokoh, bisa dipasang seperti ini ya, buat kamera digital dan buat handphone juga bisa. Ini mini tripod, mini tripod atau mini tongsis, cukup kokoh teman-teman bahannya. Ini ada semi-semi karet kalau dipegang ya. Di pegangan sini semi-semi karet. Oke. Seperti itu. Untuk kelengkapan yang lain ini sudah kosong, tidak ada. Oke, cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.